Bergelagi. Habis tu? Kecoh air liur saya terbayang kambi goreng di restoran depan tu. Yalah. Hari-hari makan benda berminyak, kau tak takut ke nutrien tak seimbang? Badan kita memerlukan nutrien yang seimbang dan persekitaran pH yang stabil untuk berfungsi dengan baik. Maka, perlu untuk kekalkan keseimbangan nutrien setiap masa. Bagaimanapun, ramai orang gemar makanan berasid. Mari lihat apakah akibat tabiat pemakanan sebegini. Makanan berasid termasuk daging, telur, nasi, mi dan makanan berminyak yang lain. Jika makan terlalu banyak, lama-kelamaan nutrien akan menjadi tidak seimbang dan badan menjadi semakin berasid. Lantas, mengakibatkan keletihan, kurang daya tumpuan dan masalah kesihatan lain. Tapi saya biasa makan daging, susah nak ubah. Saya pun. Sebab tu saya makan spirulina organik. Spirulina organik? Makanan harian patutnya mengandungi lebih banyak makanan berakali daripada makanan berasid untuk mencapai keseimbangan pH badan. Sumber utama makanan berakali ialah sayuran dan buahan segar. Tapi, kita perlu makan 7 hingga 11 jenis sayur dan buah segar sehari. Dengan gaya hidup sibuk masa kini, berapa orang dapat lakukannya dengan mudah? Namun, kini kita boleh pilih spirulina yang dipercayai, teruji secara saintifik dan diperakui dunia sebagai suplemen makanan kesihatan. Apakah spirulina sebenarnya? Spirulina ialah salah satu jenis hidupan terawal di muka bumi yang telah wujud lebih 3.5 bilion tahun yang lalu. Spirulina mengandungi lebih 60 jenis nutrien semula jadi seimbang. Ia umpama teman kesihatan terbaik anda. Jomlah makan. Jom. Nak makan apa? Saya belanja. Hebat. Apa pun boleh. Asalkan sihat. Dan nutriennya seimbang. Elkin Spirulina. 100% organik, terbukti secara saintifik, diperakui antarabangsa.